bumbunya, itu kan pasti baunya bau yang khas itu Pak. Nah itu mungkin bisa ditonjolkan. Berapa pentingnya untuk investasi lanjutan nih misalnya ya? Kalau Bapak Ibu lihat modal yang ditanamkan di awal belum balik nih. Dalam perencanaan manajemen sumber daya manusia ini, kita bisa melakukan beberapa hal-hal yang bisa dijadikan prioritas, yaitu yang pertama adalah perencanaan SDM-nya. Tapi tetap aturan itu sama ada di kita. Oke. Okay. Termasuk porsi jumlah yang mereka terima ya. Apakah betul program yang kami jalani saat ini, gitu, manajemen yang seperti ini kan yang bisa dijalankan ke reseller untuk jangka panjang, Pak? Ya. Makanya ketika Ibu sudah yakin bahwa nama Atta Collection itu betul, terus nanti Ibu bisa cek ke Haki dan seterusnya supaya namanya nanti tidak bermasalah di kemudian hari. Itu lebih banyak permintaan, artinya kita bikin aja kemasan 99.000 itu dengan modal produksi dan keuntungan sama-sama, harga jual yang sama dari tiap-tiap produk. Dan apapun, itu sekarang sering hanya menonjolkan tulisan saja. Ya, bahkan beberapa produk sekarang mulai menghilangkan tulisan, dia hanya gambar saja. Apalagi kayak tadi, beli bahan baku, udah jadi satu produk nih, sebenarnya manisan, gitu ya. Itu kan udah satu produk yang berdiri sendiri. Nah, dia juga butuh untuk mengurus sebetulnya. Di dalam bagian proses produksi itu kan, Cika ada bermain dengan api. Apakah barangkali itu punya solusi gitu untuk bisa menurunkan nanti mungkin 5%? Di sosmed, saya bilang Instagram Ibu ini ya orang tua gitu. Siap makan, siap olah, masak enggak semudah bikin instan. Terarah dan konsisten, terus memang benar-benar mentor-mentornya tuh yang memang mumpuni dan berkualitas gitu loh. Ya masih seperti biasa lah gitu ya, udah bikin, jual, tapi lebih hanya saja ada perubahannya ya, ini lebih, yuk, jualannya lebih ayo gitu ya, lebih dikencengin daripada yang sebelumnya. Kita sudah memiliki bahan dan peralatannya. Sekarang mari kita membuatnya. Jadi nanti harapannya kita punya corner sendiri untuk putra-putri kita nih yang sama-sama membuat produk-produk yang langkah-langkahnya dikerjakan masing-masing dengan panduan. Jadi hari ini CSR Sinar Maslen bidang ekonomi lagi ngadain bazar Ramadan. Sekarang saya sedang berada di Galeri SML UMKM Center. Dari sini saya bisa menjadi ibu-ibu yang kreatif itu berkat SML UMKM Center. Sekitar 5 jam lah itu kan. Wah, dapat segernya pokoknya. 100 ml aja dulu gitu. Ya. Untuk mencampur dulu kan. Oke, udah diisi air, diisi tanaman. Cantik kan? Nah, ini juga. Dan bungkusnya macam-macam. Jadinya banyak banget, apalagi kalau botolnya kecil-kecil kayak gini. Warnanya berubah warna putih gitu ya, Bu Ibu ya. Terus aja di kita aduk-aduk terus. Hari ini kita mau budidaya lebah
Nah, pada saat ini kita akan membuat ekobrik. Nah, narasumbernya sendiri dari guru-guru MTSN 5 Tangerang, yaitu Ibu Windari dan Ibu Sri Wahyuni. Saya lebih duniawi, saya melihat bahwa hari ini wirausaha adalah soal bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita masuk ke dalam usaha dengan tujuan ingin menghasilkan uang, kemungkinan besar kita malah akan kehilangan uang. Apa perbedaan antara kreatif dengan inovatif? Setiap perbedaan itu selalu menjadi titik kreativitas yang kita perlukan. Nah, ini yang coba secara perlahan-lahan saya akan coba terangkan garis besarnya. Pandemi tidak bisa menghentikan langkah para binaan dalam membangun usahanya. Bangkit dan maju di masa pandemi menjadi satu-satunya pilihan. Hadapi dan lalui semuanya dengan senyuman dan kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Bersama CSR Bidang Ekonomi Sinar Maslahat.